Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo. Woyo. Oke, siap. Sorry teman-teman, lampunya masih mati itu. Waduh, itu lampu yang lama ya teman-teman. Lampu yang baru belum datang-datang nih Bang. Lo nungguin Bambang paket ini sampai jam buset dah, ini udah jam 11 malam belum nyampe-nyampe. Ya udahlah, akhirnya Bang lo bikinin konten buat kalian ya. Oke, di pagi hari yang cerah ini ya teman-teman, buset dah, di kontennya Bang Kulo di konten kegabutan Bang Kulo, channelnya Kulo Randy. Jadi bingung nih Bang Kulo. Oke, di konten kegabutan Bang Kulo pada pagi hari ini, waduh ini nge-review kelihatan dong. Waduh, kagak jadi surprise deh teman-teman. Lagi juga kalian udah ngeliat kan dari thumbnail ya teman-teman. Ini adalah Honda CBR 1000 RRR. RRR. Itu ya teman-teman, mantul jaya. Sebelum Bang Kulo mulai, seperti biasa Bang Kulo ngingetin dulu, setiap jam 5 pagi Bang Kulo tuh update konten kegabutan Bang Kulo teman-teman. Review jam 5 pagi. Dilanjutin jam 12 siang serial Sultan Upin Ipin ya cuy ya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Dan kemudian lanjut langsung untuk di awal-awal konten kegabutan itu seperti biasa Bang Kulo akan sapa-sapa dulu ya teman-teman. Alright. Yang pertama yang akan Bang Kulo sapa yaitu adalah Ayub Bandisius. Bang, kapan Sultan Upin Ipin borong Terzo? Udah kemarin udah borong Terzo itu. Oke, lanjut lagi user Optik. Bang, semangat bikin kontennya, sehat selalu. Oke, thank you banget user Optik. Lanjut lagi ada Melina Miloh. Bang, bikin konten Lamborghini Terzo Milan 1 jam. Buset dah. Itu Terzo dan Minonya jadi Terzo itu. Oke. Ada lagi Nafni 21. Mau jadi apa? Semangat. Oke. Siap. Ada lanjut lagi ada Samuji Andi. Bang, Sultan Upin Ipin beli kapal pesiar dong yang mewah, semoga dibuatin. Oke, nanti akan Bang Kulo bikinin ya. Ada lagi RMD Zat mantap berkobar-kobar. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah mengirimkan sapa-sapa ya teman-teman. Kalian semua pengen sapa-sapa langsung aja komen di bawah dengan hashtag sapa Bang Kulo, pasti akan Bang Kulo bacain di setiap konten kegabutan Bang Kulo. Oke. Kali ini Bang Kulo akan mereview, ini ada dua CBR ya teman-teman. Ada CBR 1000 RR, dua-duanya sama 1000 R. CB 1000 RR ya teman-teman. Bedanya ini yang terbaru 2023 dan ini ada 2013. 2013-2012 ini. Ini yang lama dan ini yang baru, Bu. Dari depannya aja udah kelihatan, Bos. Ini kalau yang baru tuh matanya lebih aero cool gitu ya. Ntar kayaknya lebih baik kita jajarin gitu temen. Kita jajarin jelentrehin gini aja ya. Nah kan udah. Yang satunya ini juga kita jelentrehin ke sebelah situnya. Oh suaranya hampir sama ya temen. Kayaknya bagusan di sebelah sini temen. Kita ini agak majuin aja deh kalau gitu. Kita majuin ke sono. Dah. Alright. Ini dia teman-teman, Bu. Ini Moge 1000 cc-nya Honda nih, Bos. Senggol dong. Apalagi kemarin kan Mark Marquez tuh kece banget, teman-teman. Kalau nggak gara-gara bannya udah jebol itu udah pasti menang itu Mark Marquez tuh di Le Mans kemarin tuh. Aduh. Ya, ini adalah teman-teman. Ini adalah cikal bakal dari RC sekarang ya, tapi enggak sih, RC kan prototipe. Kalau ini kan yang buat USBK. Tapi seenggaknya Bos, ini mantul sekali. Knalpotnya pakai Akrapovic. Kalau yang lama pakai apa knalpotnya nih? Oh, knalpotnya pakai pabrikan, Guys. Kagak pakai Akrapovic. Pengeremannya waduh, yang lama ini udah diganti Brembo, Bos. Kalau yang orisinil masih pakai Nissin ya, karena kan ini Jepang ya. Suspensinya juga yang lama ini udah pakai Ohlins, ini depan belakang Ohlins. Ini udah di upgrade nih, Bos.
Kalau yang baru ini masih pakai Showa ya temen, karena kan motor-motor mogi-mogi dari Jepang tuh kebanyakan pakai Showa ya, nggak pakai Olins. Kecuali kalau misalkan mogi-moginya punya Eropa itu baru pakai Olins Olins gitu temen. Ini waduh, baru aja dibilang ini pengereman belakangnya malah pakai Brembo, yang depannya pakai Nissin. Ini yang depannya pakai Brembo, belakangnya pakai Nissin. Waduh, ini karbitan nih temen-temen nih di bawah motor ini nih. Waduh, waduh, ada baik. Tapi seenggaknya so powerful ya temen. Ini dua-duanya 1000 cc ya. Dan ini ada tipe tertingginya CBR 1000 RRR Triple R teman-teman. Mantul jaya, halilintar bos. Kyu. Wah. Ini mah enggak ada obat bos ini mau, dan tiada dua tiada tara. Kalau untuk instrumen cluster kita lihat dulu ini di sini. Instrumen clusternya kalau untuk yang Moge CBR 1000 RR yang dulu kayak gini ya teman-teman ya. Oke, terus kita lihat yang baru. Apakah dia lebih modern? So pasti lebih modern guys tuh. Jadi dashnya tuh lebih gede gitu teman-teman. Oke, kita langsung tunggangin aja yang 1000 RR ini teman-teman. Kita jajarin dulu aja. Kita belum photoshoot masanya guys. Kita photoshoot dulu. Tapi photoshootnya di situ nggak terlalu mepet ya. Ntar dulu. Wish. Ini masalahnya 22 CBR bos. Kalau misalkan di photoshoot satu doang sebelah gitu kan sayang bos. Mumpung ada 2 CBR kan, ada 2 CBR bos, kurang maju bos. Terus itu ini juga dimajuin lagi aja. Nah, kasih pepet sini aja. Suaranya lebih ngong bos. Kenapa standarnya dari Honda kalau ini pakai Akrapovic ya bos ya? Tapi suaranya tetap enak sih bos. Ini motor-motor moge-mogenya Honda nih bos, senggol dong ini mah. Ini udah bukan slebeo-slebeo lagi, bukan minimal-minimal, ini udah maksimal bos. Ini dua mogenya si Honda diketemukan di satu frame bos nih. Mantul jaya. Alright, tapi Bang Kulo kan motor ya bos ya. Ini jadi Bang Kulo bisa bawanya satu doang. Kita coba test drive yang terbaru aja. Kalau yang lama ini ntar, kalau kalian setuju ntar komen aja ntar Bang Kulo bikininnya yang lama ya. Alright, sip. Kita langsung gas ber aja ini. Kita bawa ke bengkelnya Pak Badut cuy. Siapa tau di bengkelnya Pak Badut bisa kita modif oprek-oprek gitu kan. Ya kan manis kan. Sip. Oke, ini masih standaran saja. Kita putar balik di sini cuy. Alright. Namanya juga Moge ya guys ya. 200-nya tuh enak banget teman-teman. Enteng. Aduh. Dasar kelakuan mobil nyebrang gak ngeliat-ngeliat apa. Tapi ini pengereman depan tuh juga udah so far so good sih temen, karena kan Nissin 2 biji bos. Kalau belakang tuh pakai Brembo satu aja nggak apa-apa, cukup. Wih, ini ada motor, ada mobil balap cuy, ini tepatnya Pak Badut nih. Buset dah, spoiler belakangnya tinggi banget tuh, panjang. Oke, kita masuk dulu. Kita mau beresin dulu nih. Tuh, CBR 1000 RRR teman-teman. Triple R bos. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Banyak yang bisa dimodif bos. Ini swing armnya ganti Brembo bos. Kita ganti Brembo dong. Biar lebih crunchy. Ini suspensi belakangnya juga ganti Brembo bos. Ini apa ini? Strippingnya jadi biru. Boleh. Mesinnya kita upgrade. Kenapa tuh bisa diganti cuy? Ini pakai titanium nih. Kita pakai titanium. Yang panjangnya kan kita ganti yang pendek, kita yang pro racingnya bos. Waduh. Jadi di protol nih bro. Waduh, windshieldnya ganti yang lebih cekung ya kan, lebih cembung. Klaksonnya biarin aja, lampunya kita rubah. Lampunya tembakannya lumayan bos tuh. Kita ganti yang biru dong. Sip, plat nomornya nggak pakai, warnanya nggak usah.
Ini apa ini? Oh, ini belakangnya dibikin jadi single seat, bos. Oke, kita bikin single seat aja. Ini all in, bos, jadinya. Mantul. Sip. Transmisi naikin, bro. Alright. Sip. Dah. Ini aja. Thank you, apa kayak, wow. Jadi lebih tajam gitu tuh. Mantul sekali nih, spektakuler Alginary nih. Usus. Jadi lebih kece, bos. Suaranya juga ngung. Waduh, ini buat San Morian juga. Siapa sih yang gak ngicir nih, bos nih? Buset dah, bos. San Morian nih, bos. Waduh, Podomoro Group ini mah ciamik cuy, asli, demi apapun ini ganteng parah ini mah. Ini kalau Bangkulu bawa ini buat San Morian mah enak banget, tapi kalau buat ke kantor kayak macet-macetan enggak dulu deh, bos ya. Knalpotnya wow, suaranya masih ada limit gantungnya, bos ya. Oke lah kalau gitu kita coba geber saja ini 1000 cc nya Honda nih, yang digadang-gadang kencang nih sama Bangkulu nih. Sip. Us. Penteng banget cuy, knalpotnya meledak. Bubuk Anda roboh, jangan lari. Oke, siap. Set. Aduh, banteng bos tadi. Gak main kaleng-kaleng bos, aduh banteng tadi itu tadi. Walah buset, untung aja motornya Bangkulu gak apa-apa nih cuy. Untung masih aman cuy motornya cuy. Coba kalau misalkan barah katek mah bakal kejar itu tadi. Oke deh kalau gitu. Ntar kita mau foto sesi di sini dulu ya temen. Ini di jalan protokol ya temen ya. Terus mantul jaya bos. Kece-kece ini mah cuy. San Morian nih. Oke lah teman-teman, thank you banget buat teman-teman semua. Bangkulu mau closingan dulu aja. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah support Bangkulu dari dulu sampai saat ini. Dan yang baru support juga thank you banget. Yang belum support langsung saja subscribe dan lonceng notifikasi aja supaya ketinggalan teman-teman. Karena Bangkulu selalu update setiap hari teman-teman. Setiap hari itu dua kali malahan. Jam 5 pagi konten kegabutan Bangkulu dan jam 12 siang serial Stone Up Inipin ya cuy ya. Oke, kalau gitu thank you banget buat kalian semua. Buat teman-teman yang sapa-sapa langsung aja komen di bawah dengan hashtag sapa Bangkulu. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Bangkulu pamit undur diri. Thank you banget buat kalian semua. See you next time. Dadah. The best buat kalian semua. Thank you. Dadah. Thank you. Dadah. The best buat kalian semua.